Anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC committed untuk menyokong transformasi digital syarikat mikro, kecil dan sederhana dalam menghadapi cabaran digital semasa. Antara cabaran digital yang dikenal pasti meliputi privasi dan keselamatan, defisit kemahiran serta infrastruktur digital. Pengerusi Mesyuarat Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS peringkat Menteri APEC, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Wan Jaafar berkata, mesyuarat juga komited untuk menjayakan pasaran yang lebih adil, terbuka serta tiada diskriminasi. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran kondusif untuk pembangunan ekonomi digital dan mikro MPKS. Rata-rata di antara 40-60% tu sumbangan SME ini di seluruh APEC countries menyumbang kepada KDNK negara tersebut dan juga kepada dia punya employment. Jadi dalam keadaan semikian, semua negara di APEC memandang bahawa platform untuk the new normal ini, untuk menggunakan teknologi dan digital ini, mesti dah dipelopori sebagai satu wadah perjuangan untuk SME dan SMI. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata pihaknya proaktif membantu usahawan dan koperasi sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan menyediakan rantaian penawaran yang tersusun. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat ke-26 PKS peringkat menteri-menteri di APEC di Ibu Negara.